Selanjutnya kita akan saksikan puisi dari Muhammad Iqbal Abimanyu Munim. Abiyu, ya Allah Abimanyu, Abiyu Munim dari MTSN 2 Kediri. Ini gak ada judulnya, ini apa kira-kira? Ini ada surprise apa ini kira-kira ini? Oh, sukanya sama Peri Sandi Huis. Oh alah, adik-adik Abiyu ini penggemarnya Peri Sandi. Kamu suka nonton video-videonya Peri Sandi? Iya. Sudah pernah bertemu orangnya langsung? Belum. Belum. Besok main ke Solo. Tak pertemukan. Mau? Besok main ke Solo, ya? Dia di Solo. Oke, sudah siap? Aku nggak tahu ini judul puisinya apa. Biar Abiyu langsung yang membacakan ya. Dan inilah penampilan dari Abiyu. Selamat menyaksikan. Musim politik telah tiba. Karya Elia Zulkifli. Musim politik telah tiba. Seperti rintik hujan perlahan namun terus membasahi. Membasahi jiwa-jiwa yang haus akan kekuasaan. Dari ujung jalan hingga gedung-gedung bertingkat mulai terbambang janji-janji manis untuk dijual. Dan dengan itu dianggap paling laris pesat bagi rakyat. Mereka mulai kasar kusuk mencari dukungan. Tak lagi melihat mana kawan, mana lawan, mana hitam, mana putih. Kekuasaan membutakan hati dan nurani, sehingga uang baginya adalah segalanya. Untuk mengatur kepentingan, kepentingan untuk sebuah harta dan tahta. Mereka dengan jumawanya menebar benih-benih kebencian. Dan ketika hal itu mulai masuk dalam ruang, dengan mudahnya rakyat saling hujat, saling sikut, karena terprovokasi dengan opini yang mereka bangun. Rakyat hanya dijadikan lumbung suara. Ketika uang-uang mereka ikut bicara hanya untuk satu tujuan, kekuasaan. Setelah itu mereka dengan rakusnya melumat janji-janji mereka sendiri, lalu meraup keuntungan sebab modal telah banyak terkuras. Kesucian politik telah ternodai dengan parahnya. Opini terus menguras idealisme. Opini terus menghantam dinding sanubari, sehingga nurani dengan berantakannya untuk memilih siapa yang sebenarnya pejuang dan mana pecundang. Buat Abiyu Munim. Paling senior. Paling senior. Wah, kamu Abiyu, kamu tanggung jawabnya besar Abiyu. Adik-adikmu banyak. Tapi adik-adikmu juga udah keren-keren gitu. Wah, itu semua Abiyu ikut melatih. Enggak. Tapi kan pasti ya dikit ini ikut melatih dia ya, Pak ya. Kalau yang dia latih muridnya ibunya. Oh, muridnya ibunya. Oh, alah kamu kecil-kecil udah jadi guru semua di sini ya. Kamu juga, aduh, topinya kegedean. Nah, itu baru pas. Oke, oke. Terima kasih ya, Dek Abiyu.
Bye.